kopinya dedenya berapa? Oh, di hari ini pemerintah Kota Serang, Dinkes Kota Serang, dan Dindik Kota Serang melaksanakan terus-menerus gebyar vaksin di sekolah-sekolah. Ya, dari mulai tanggal 12 sampai per hari ini. Hari ini SMP 10 dan SMP 11 ini. Gitu. Ya, tentu kenapa pemerintah Kota Serang sangat concern dalam rangka suksesi vaksin, di samping dalam rangka berikhtiar bersama untuk menjaga kesehatan seluruh masyarakat Kota Serang. Yang kedua, saya bangga terhitung dari semenjak tanggal 12 bulan ini, antusiasme tenaga pendidik dan siswa alhamdulillah sangat antusias, dibuktikan dengan yang barusan saya langsung tanya-tanya siswanya, alhamdulillah juga mereka benar-benar menikmati dan menyenangi. Jadi tidak ada istilah takut dan yang lain-lain, itu merupakan kebanggaan ya pendidik dan para siswa. Mudah-mudahan rencana pemberlakuan tatap muka ini juga tidak ada kendala apa-apa. Gitu. Hari ini berapa target, Pak? Hari ini targetnya 300-an ya. 320 hari ini. Ini di sekolah sini, belum di SMP 10 gitu. Jadi ya, total semuanya dari terhitung dari semenjak tanggal 12 itu sudah hampir 5.500-an. Ya, berarti kalau dilihat dari persentase sudah 21% siswa yang sudah di